terlihat sekali bisik-bisik. Oh, tipis seperti The Watcher di sana tampaknya Pokka mencoba mendapatkan. Wow, berlot. Wombo yang sangat baik di situ. Memang sangat menakutkan karena ngejar ya. Oke, dan kita kasih super speed digunakan Pokka terangkap masih di cycle di sana dan KYC maju belakang super speed masih di multi lane mundur lagi dengan super speed di belakang tapi harus terbunuh oleh seorang Wirau di sana The Flash. Mars akan tumbang kali ini masih bisa mundur lagi masih ada Fatal Fury terbang Superman di sana menabrak seorang Mars tapi oh my god tetap harus tumbang di situ DYC tidak bisa menahan seorang Superman dan oke hasil saya guys mundur udah angkat dalam masalah kali ini snipe-nya akan di Walter habis ini dan oh lala akan tumbang. Iya di Boslin, Kate berhasil mendapatkan L2 di sini dan bakal dibunuh lagi oleh Wirau. Satu hit, Kate. Nah, kita lihat dari Cycle Wirau terlihat dan masih bisa mundur masih ada Destiny. Oh my god, dan Robo! Wirau lawan Wyvern masih bisa selamatkan Terry. Oh my god. Super speed, tapi tidak berani terlalu depan. Oh my god, bisik dalam bahaya di sini masih ada Cycle digunakan fisik tumbang di sana mengejar seorang Astro Box terlalu low. Buka, dia wajib nahan. Robo maju ke depan, instantly bahaya. Oh my god, didorong ke Wyvern. Sini Mars masih berusaha menahan tapi tampaknya DYC dan juga Mars bakal tumbang seharusnya dan tersisa seorang Mars seorang diri dan otomat dan akan tumbang dan menjadi kemenangan untuk EVOS mungkin kali ini Wild Charge dan otomatis menjadi kemenangan untuk EVOS kali ini sudah ada Wave Dragon dan juga satu hit terakhir untuk Tron milik Zest dan satu-satu Zest.